Direktur Utama Perkasa Group dan Direktur Utama Marketing Maripro Indonesia yang saat ini masih dalam perjalanan menuju ke lokasi acara kita. Jadi sembari kita menunggu, kita langsung mulai saja acara kita ya, berhubung juga kita menghemat waktu. Yang kami hormati Manajer Radio Jazz Dangdut Simalungun, Ibu Asri. Selamat siang Ibu. Demi kami hormati Bapak Ibu yang sudah hadir di pagi hari ini, kami ucapkan selamat datang di acara Halal Bihalal Radio Chess Dangdut Simalungun. Langsung saja kami akan membacakan rangkaian acara Halal Bihalal Radio Chess Dangdut Simalungun pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu kata pembukaan dari pembawa acara, yaitu kita berdua. Lalu dilanjutkan dengan acara kedua, kata sambutan dari Direktur Utama Perkasa Group dan Direktur Utama Marketing Maripro Indonesia. Acara yang ketiga yaitu kata sambutan dari Manajer Radio Chas Bandung Simalungun. Acara yang keempat yaitu pengukuhan Ketua Fans Club Radio Chas Bandung Simalungun oleh Manajer Radio Chas Bandung Simalungun. Acara selanjutnya yaitu isoma, istirahat, sholat dan makan siang bersama, disertai dengan doa yang akan dibawakan oleh Papa Diana. Setelah isoma, acara akan kita lanjutkan dengan pengundian lucky draw dengan selingi hiburan. Bapak Ibu yang ada di sini bisa menyumbangkan suara emasnya dan memberitahukan kepada pihak panitia. Perlu kami informasikan juga, jika pengundian lucky draw nanti akan dilaksanakan dalam beberapa sesi ya Bapak Ibu. Jadi pastikan untuk kupon lucky draw-nya tidak ada yang hilang atau tertukar. Acara selanjutnya foto bersama untuk anggota LJS FJ dan pembagian souvenir. Dan dilanjutkan dengan pengundian lucky draw kembali untuk memenangkan hadiah utama. Ya, kami ingatkan agar kupon lucky draw-nya tidak hilang dan tidak tertukar. Benar sekali, jadi jangan sampai jatuh untuk kupon lucky draw-nya. Walaupun ada mungkin jatuh, bisa diberitahukan ke pihak panitia. Itulah rangkaian acara Halal Bihalal Radio Jazz Dangdut Simalungun pada hari ini. Langsung saja kita memasuki acara yang kedua, yaitu kata sambutan dari Direktur Utama Perkasa Group dan Direktur Utama Marketing Maripro Indonesia, yaitu Bapak M. Agung. Kepada Bapak kami persilakan, tapi dalam perjalanan ya, dalam perjalanan dari Medan menuju ke Pematang Siantar pastinya, karena maklum ya Pak. Iya, karena masih dalam perjalanan, kalau gitu kita lanjut ke acara kedua, yaitu kata sambutan dari Manajer Radio Chas Dangdut Simalungun, Ibu Astri. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Karena kita juga mengingat waktu, tadi diinformasikan kalau bapak direktur kita satu jam lagi baru sampai ke Siantar gitu. Jadi, tapi terlebih dahulu kita mau panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di acara halal bihalal yang diadakan oleh Radio Chas Dangdut Simalungun. Sekaligus kita ada pengukuhan ketua Radio Chas Dangdut Simalungun Fans Club ya untuk kali ini. Jadi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Iya, tunggu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih. Dan di sini sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mungkin kami bisa menyambung Bapak dan Ibu dalam keadaan seperti ini, dan mungkin sudah lewat yang namanya lebarannya, tapi kita masih bisa diberi kesehatan untuk hadir hari ini. Dan terima kasih juga untuk ibu-ibu yang sudah masuk ke Fans Radio Chas Dangdut Simalungun. Jadi untuk ibu-ibu yang belum bergabung, mungkin selepas ini nanti ada rasa pengen bergabung ya Bu, Pak. Dan jadi untuk informasinya Ibu Bapak, karena ini pembentukan yang pertama kali, jadi pihak radio sudah menilai, menimbang, dan
memilih gitu ya. Tadinya ada beberapa nama yang kami rundingkan dengan kru gitu. Jadi ada sekitar 5 nama yang kita rundingkan, dan akhirnya nanti ketua radio pas tadi Cas dan Semalu Pensportnya, nanti kita jatuhnya polling tertinggi itu Omakiana ya. Jadi nanti kan sambil kita menunggu kedatangan nanti Bapak Derut, nanti karena pengukuhannya Omakiana maju ke depan, terus nanti menyampaikan sepatah dua patah gitu ya. Nah, namanya ini juga periode ya, kalau namanya di perkumpulan gitu ada ketuanya berapa periode gitu ya. Jadi mungkin periode yang pertama memang radio yang memilih gitu. Jadi nanti untuk selanjutnya itu terserah Bapak dan Ibu, untuk periode berikutnya siapa yang jadi ketuanya gitu. Kan Bapak dan Ibu pastinya tahu di dalamnya gitu. Jadi pasti nanti ada selentingan loh kok bisa Omakiana gitu ya. Karena kami kru juga sudah berundi, sudah memilih, menimbang, pokoknya semuanya sudah kami lakukan polling terbanyak, jatuhnya ke Omakiana. Jadi mudah-mudahan dengan terbentuknya nanti Pans Radio Cas dan Semalungun ini, kedepannya itu silaturahminya semakin lagi ya. Jadi kami di sini dari radio itu selalu selalu mendukung kegiatan Bapak dan Ibu. Yang penting itu positif, kami selalu mendukung. Nah, jadi untuk kita ada namanya anggotanya, nanti kalau sudah dikukuhkan baru semua kru kita masukkan. Jadi kalau selama ini hanya 3 kru ya Bu ya. Jadi nanti setelah dikukuhkan, setelah kita ini karena hari ini kita resmikan ketuanya, baru kru-kru yang lain kita masukkan. Jadi kalau Ibu dan Bapak mungkin mengadakan pengajian atau ini dan itu, jangan sungkan untuk mengundang kami. Nah, mungkin kita sembari menunggu Bapak-Ibu hadir ya. Di sini dulu saya cukup kata-kata sambutannya gak usah panjang lebar lah ya Bu, karena kita juga mengingat waktu mungkin padatnya, Ibu-Ibu datang dari jauh-jauh, ada yang baru nyampe ya warga Batubara, ada yang dari Muara juga, terima kasih waktunya, ada Pak Arifin dari Pandoman ya, ya Allah jauh-jauh banget hari ini pensnya datang, alhamdulillah masih diberi keringanan langka, mudah-mudahan sehat selalu ya. Jangan lupa selalu mari pro dan mari bio-nya ya Pak Bu. Jadi mungkin ini aja kata-kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah sudah diberikan oleh manajer Radio Cas dan Dut Semalungun, Ibu Astri. Iya, kepada Ibu Astri tadi juga sudah memberikan informasi ya mengenai acara halal bihalal Radio Cas dan Dut Semalungun ini, sekaligus juga pengukuhan pengurus ya untuk RCDS FC untuk periode pertama ini. Jadi tadi juga sudah diinformasikan juga kepada manajer bahwasanya Omakiana yang menjabat nih sebagai ketua untuk periode ini. Yes. Jadi langsung kita ke acara selanjutnya ya, kata sambutan dari Omakiana ini sebenarnya di luar konsep ya acara kita. Yes. bukan acara kita sih, di luar rundown ya, di luar konsep rundown yang sudah kita bikin di hari sebelumnya. Kepada Omakiana dipersilakan untuk memberikan kata sambutan ya, ini berkaitan dengan terpilihnya Omakiana sebagai ketua Fans Club Radio Cas dan Dut Semalungun. Pada Oma kami persilakan. Periode yang pertama sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul di acara halal bihalal di tempat yang membahagia ini. Serta selawat dan salam kita ucapkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita harapkan syafaatnya di akhir nanti. Yang saya hormati
Bapak Honor dari Perkasa Group, Ibu Manajer selaku kru Radio RCDS Simalungun. Dan yang saya hormati Bapak Ibu yang saya cintai, yang telah meringankan langkahnya hadir di tempat Radio Cas Bandung Simalungun ini. Terima kasih saya ucapkan kepada manajer serta kru-kru Radio Cas Bandung Simalungun yang telah mempercayakan kepada saya sebagai ketua grup RCDS FC untuk periode pertama ini. Demikian saya harapkan ya dukungan dari teman-teman, kritik dan saran yang membangun demi kemajuan grup dan kejayaan radio kita yang kita cintai ini. Bapak Ibu, apa lagi ya? Rocky ya? Rocky, ada mami. Bapak Ibu yang saya cintai. Kurang lebihnya saya mohon izinlah, minta maaf bila ada yang lupa izin. Namanya saya juga pemula ya. Saya sudahi. Oh iya. Oh iya. Yang sudah memegang
yang sudah memegang kupon makan siang langsung saja ke pintu utama Radio Jazz Dangdut Sinaluhun ya. Kupon bisa ditukar langsung. Nanti pas waktu doa. Enggak apa-apa lah doa aja. Masih setengah jam, setengah dua habis. Oke, Bapak Ibu yang baru datang, yang baru tiba, yang sudah melakukan registrasi, jika sudah memegang kupon Lucky Draw, bisa kupon makan siang, sorry, langsung menuju ke pintu utama saja untuk menukarkan kupon makan siangnya. Yang sudah menukarkan, boleh Ibu kembali ke kursinya kembali, biar tidak terjadi kemacetan antrian. Yes, antri, ada antrian. Dan sekali lagi kami beritahukan, kupon itu jangan sampai hilang, karena kita ada lagi draw nanti di beberapa sesi, ada 6 sesi mungkin. Jangan sampai hilang ya Bapak Ibu. Ya, lagi draw ada 6 sesi, di setiap sesinya boleh yang mau menyumbangkan suara emasnya ya Bapak Ibu. Jadi lagunya sudah dipersiapkan ya Bapak Ibu? Udah dihafal 3 hari 3 malam. Udah. Oh mungkin ada pendengar kita yang belum kenal kali ya sama kita di sini. Siapa? Oh Ibu Danang, Ibu Danang, Sani. Aduh terima kasih atas antusiasnya udah jauh-jauh datang ke tempat acara kita halal di halal Radio Jazz Dangdut Sinaluhun. Kami ucapkan terima kasih yang sudah hadir di acara kita ini. Ibu kami ingatkan ya untuk pengambilan kupon makan siang. Iya, silakan kembali lagi ke kursinya agar acara selanjutnya bisa kita mulai. Ya mungkin ibu bapak yang dari jauh-jauh mungkin belum tahu ya siapa-siapa kru kita. Nanti kita bakal kenalin, tapi mungkin di sesi yang ke jam berapa gitu ya Vi ya. Karena memang ini siapa pasti. Karena banyak juga pendengar pasti yang datang hari ini Vi. Jadi selalu doa kita itu setelah bergabung di teko ada yang hijau-hijau cantik gitu warnanya ya. Yang hijau-hijau dari mana? Yang hijau-hijau itu yang mau dikukuhkan nanti loh ya. Itu yang bergabung di anggotaan ya, jadi itu Radio Jazz Dangdut Sinaluhun Petslotnya gitu lah istilah kerennya gitu ya. Nah jadi untuk ibu bapak nanti yang pengen bergabung boleh bisik-bisik ya, boleh bisik-bisik boleh ya, tinggal hubungi itu aja ya boleh. Jadi nanti untuk ibu bapak yang pengen menyumbangkan suara masa boleh nanti hubungi ke panitia atau ke Arfi atau ke Giri boleh ya. Nah untuk kru juga nanti kita ada sesi foto sama Radio Petslot ya yang baru. Jadi untuk periode pertama Oma kita tunggu ya program-programnya, kita selalu support. Duit bu. Hah? Itu. Iya cepat lah. Ayo aja lah. Tiba-tiba bahasa pani. Tiba-tiba bahasa pani. Kia hua. Tipe-tipe sen. Siapa Gary? Iya. Ibu mau apa sih? Ini banyak kasusnya. Mana lagunya? Enggak. Him tipe-tipe persapani.
duet kita, Bu. Oke, silakan. Kayak mana lagunya, udah lupa aku.